Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelang kue ni dipuntel karet, anak panek manjero gua, mumpuni mandang kaget di pengantene malah tua. Mbak Prilly lagi seka pengantin asli yang betekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahamman nikah wa harama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukur khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka namin nikmatyo faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maulaya salli wa sallim ta'iman pada Nabi kita khairul khalqi kullihi. Ya Rabbi bil Mustafa lima wasiyah wa fir lana ma mada ya wasi'a al habibul ladzi Bila akos cuma terakhir alkirong, panjenenganipun popo kei pacuri, ingkang tansah kula hormati lumijing, ingkang tansah gocadhong barokah ilmunipun. Bila akos cuma terakhir alkirong, panjenenganipun popo kiai Saleh Munawar, ingkang tansah kula hormati lumijing, ingkang tansah gocadhong. Cuma panjenenganipun Al-Habib Abdullah Fahmi bin Husain Al-Jufri, ingkang tansah kula hormati lumijing kanggo cadhong barokah doanipun. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, kabupaten lajeng kula sepat asma karyanipun saestu, boten ngirangi kagem kawula kang kula pundi-pundi ingkang kula taati lumijing ingkang tansah kula hormati. Dumateng sedaya para panembahan panembahan praja, para punggawa punggawaning praja, aparatur pemerintah desa-desa Mulyasari. Alhamdulillah menika Bapak Tohari selaku kepala desa Desa Mulyasari alhamdulillah rawuh mangkene iki memberikan sambutan
pidato atau pengajian kalangan jabat pilihan kepala desa tetap merasa negrogi, getar bergetar dalam pikirannya. Memang ada seperti itu karena memang menyangkut masyarakat dan seluruh warga masyarakat Mulyasari. Yang namanya seorang pemimpin bukan sembarangan membawa seluruh kemaslahatan masyarakat Mulyasari. Itu sambutan mawon pun biasa rasanya grogi, gemeter, keroyok suaranya. Tanda niatipun beliau niat-niat saking sedoyo para calon kepala desa mau sampun dipunandikaken adalah niatan ikan suci, niatan ikan sae. Maka alhamdulillah bagi Bopo Tohari selaku kepala desa Desa Mulyasari kasih penjabat persohawir secara langsung utang-utang berkah saking caket kalian poro kiai, caket kalian poro masyair kapalnya berkah saking poro kiai mampai kandatos hajat Pak Tohari di ijabah amin Allahumma amin Allahumma amin. Pesan ini suasana atau kalau ini hajatan itu satu biasa. Tapi hari ini waktu semangat malam ini karena memang ini daerah kelahiran Pak Tohari wonten ing Danasari. Dan saya lihat makin ini sampai bucang-bucang semanggu terkenal merempah dan lalu belakangnya. Berarti Pak Tohari ini merangkul semua warga masyarakat utang-utang ninjang tanggal 8 dan 28. Tanggal 28 Maret tepat di Senin, hajat besar dari masyarakat Mulyasari antara rahmat barokah saking ngantun Allah Subhanahu wa taala melahirkan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, dijauhkan dari sifat yang zalim. Amin Allahumma amin. Apabila harus dimatang panjangin pun ibunya yang hajat ija saking Padang Sari, Padang Jaya. Saking Padang Jaya hampir nanti langsung matur sepun kata sakur nanti mengizinkan kata sakur muliakan wabila aku sumatung sohidil walima sohidil hajat pengantin tua. Nung makin mengucapkan ini makin ini jangan langsung jerta grup namun tak wakimin kalian panjang ibu tasmini senyumnya renyah banget ketara kesih kondangan tapi ini mangan akhir. Insyaallah iku modal utama kangge pinangan desa ringgit Pak Wakimin Ibu Tasmini. Mudah-mudahan Pak Wakimin Ibu Tasmini ugi keluarga saking kesan panjenenganipun Bapak sampun sak lagi kabaran sehat panjang yuswa yuswa ikan mawakon ikan garuka semangat kumatan kipas doya komen sama Allahumma kumatan pinangan desa ringgit mempunyai berdua panjenenganipun Ben Ayu Zaki Yatul Fikriya kabel pakar KRT Saputra yang merasa dihormati menginjikan tolong muliakan utang-utang dengan desa bibit sakit tolong keluargi kita mohon tahwarok mawa sakinah keluargi kanah dulu ibadah keluargi kanah dulu jatnah Allahumma Bapak Ibu para tamu undangan Pak Omio pengantin kami saking Padang Sari Pak Omio pengantin putri saking Tanah Sari Mulia Sari Pak Omio tamu undangan utang-utang secara makin utang-utang dimana si jenjen sempat dalam dan biasa sempat hari ibadah semua rakyat Tuhan senang tetap rezekinya cinta noka. Bapak Ibu para tamu undangan para Bapak Haji Bu Haja para calon Haji para calon Haja hadirin hadirat para muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala ibroran bi maulina alhamdulillahirabbil alamin dengan kairi rahmat hidayah soho inayah ibn Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikapan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang iso sehingga kita sakit makan paluang tak iman ikan majlis sakit bermuacaha diwujud dalam rangka wali matulah urus atas panjenengan ibn Tenayu Zakiatul Fikriya Kabupaten Kalian Bin Bagus Ari Saputra Bin Bapak Sapun Yani Saking Kota Padang Sari. Alhamdulillah dengan Raden Sari di Komplai berdua menikah telah melaksanakan akibat kaya cakobul Mata Cinti dan Pagi Kulawau tepat di
pun Bintang Selasa 22 Maret 2022. Alhamdulillah akhir tingkai cepo putih pun berlangsung ganti lancar clear tingkai saking sami kalau menopo mudah-mudahan tidak ada sarikit setelah hajat dan sati pun ijabah bangun paling semoga di bawah damara mawar sakinah dipun paringin dur yang kau solik lang solikah semambah kematan kita sebagai pengacara amin Allahumma. Kayaknya aman.
nggak mungkin berhutang dari itu. Makan seperti pak menambah pengajian, kalau berhutang kalau kiai-kiai kesusi pada rabu pak menyelgore antuk ketika bangun balewismo kabar yang mahmat barokah berkecuali omah eva. Oh kayak gue deh, iya pak, ya wis mana tuh yang berkawisin permanan nonton boleh macul silah di banter. Kenapa pengen banget enggak mumpuni konjek pak, alhamdulillah kalau sekarang gak bayangkan lagi pak-pak ini sepengantil kakung pengantil kakung juga pak sakon ini kusing lahir tidak salah sakon padahal tadi gue sampe pak-pak ini ini putar ini tirso pak-pak ini mungkin jenengan putri ini istifat mangan aku langan jenengan jaga udang. Thank you.